Dikenal sebagai pribadi yang suka prank karena konten YouTube-nya, Aurel membeberkan sisi baik Atta Halilintar. Terungkap masa lalu buruk Atta Halilintar, Aurel Hermansyah menjadi bangga. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar dikabarkan sedang berpacaran. Keduanya jadi dekat berawal dari bikin konten YouTube bersama. Bahkan Atta dikabarkan telah mendapat restu dari Asanti, ibunda dari Aurel Hermansyah. Dikenal sebagai pribadi yang suka prank karena konten YouTube-nya, Aurel membeberkan sisi baik Atta Halilintar. Ia menjelaskan soal alasan mengapa dirinya jatuh cinta dengan Atta. Seperti apa? Simak ulasan berikut. Bukan rahasia umum lagi kalau Aurel Hermansyah dekat dengan Atta Halilintar. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama hingga muncul statement bahwa Aurel dan Atta menjalin hubungan khusus. Saat ditemui awak media, putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu mengungkapkan alasannya jatuh cinta dengan Atta Halilintar. Menurut Aurel, cowok yang terkenal dengan slogan Asiap itu dapat membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Karena dia pintar, cerdas anaknya. Dari cara dia ngajarin aku, ngasih banyak banget masukan. Dia ngajarin untuk jadi lebih baik juga. Makanya aku senang. Memang, dia bisa rubah aku jadi lebih baik, kata Aurel Hermansyah lewat tayangan YouTube Suara.com yang diunggah pada Selasa 4 Februari 2020. Sebelumnya, gadis berambut panjang ini sempat menjelaskan hal tersebut dalam YouTube-nya yang diunggah pada 23 Januari 2020. Ia membutuhkan sosok Atta yang bisa mengarahkan Aurel ke arah yang lebih baik. Selain itu, Aurel mengaku bahwa belum pernah bertemu orang sesemangat Atta Halilintar. Pemilik nama lengkap Titania Aureli Nur Hermansyah itu juga menjelaskan kalau sifat asli Atta berbeda dengan perilakunya di YouTube. Yang buat aku cocok sama dia, yaitu diajak ngomong nyambung. Aku butuh orang yang bisa buat aku jadi lebih baik. Aku tahu dia. Kita enak aja dia ngomong. Dia orangnya pekerja keras. Dia semangat banget. Aku nggak pernah menemukan orang sesemangat dia. Pokoknya sama dia super duper. Atta orangnya baik, beda banget sama yang di YouTube itu, tutur Aurel Hermansyah. Aurel tidak peduli dengan masa lalu Atta. Sementara jika diulas ke belakang, Atta Halilintar sempat membuat kontroversi karena isu ngamar dengan beberapa wanita, yakni Baby Faye dan Lisa Aditya. Menanggapi hal tersebut, Aurel mengaku tidak trauma dengan pemberitaan yang menyeret nama Atta. Cewek yang kerap disapa Loli itu menjelaskan bahwa tidak pernah mencari tahu soal wanita yang pernah dekat dengan Atta. Aurel lebih memilih untuk fokus pada masa depan daripada harus mengulas masa lalu yang tidak bisa diubah. Itulah berita yang datang dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.